Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini dapat kambing ada sekitaran 20-an ekor. Macam-macam jenisnya, guys. Nah, ini guys, tadi beli ini jenis Jawa Randu jantan, guys. Ini sudah poel, jenis Jawa Randu. Mantap. Tadi dapat ini juga indukan babon jenis Jawa Randu juga ini, guys. Nanti dipelihara, digemukkan, lalu dijual ke pasar lagi dan atau di sembelih buat ambil dagingnya. Nah, ada juga ini ada jantan. Tuh, jantan. Ada yang kecil dan ada yang besar nih. Ini jemboko ini, jenis Jawa Randu juga. Ada juga lagi ada jantan jenis Jawa Randu. Ini tinggi badan sekitaran 70-an cm. Ini. Selain dapat kambing-kambing, juga dapat domba. Nah, domba ini jenis crossingan Garut, telinga pendek. Nah, mantap. Ini jantan. Ini juga jantan. Ini besar, guys. Ini jantan. Dapat juga kambing warna hitam jenis Jawa Randu. Jantan juga. Lebih gemukan. Ada juga jenis Jawa Randu juga warna coklat dan ada hitamnya ini. Tinggi badan sekitaran 65 cm. Masih bakalan. Ada bibitan bedingan betina. Ini tadi, guys. Ini tinggi badan sekitaran 70-an cm. Mantap, tadi di pasar dapat sekitaran ada sekitaran 20-an ekor lah. Nah, ada juga domba ini jantan jenis lokalan. Nah, ini juga jenis lokalan. Jantan. Selain domba ada juga kambing. Juga jantan. Ini jenis Jawa Randuan ini. Jenis Jawa Randu. Harga terjangkau. Kalau ada yang minat mau pesan, cukup dihubungi di kolom komentar, nanti melayani COD-an atau pengiriman. Harga terjangkau. Nomor WA 085706125384. Di channel Hari Family. Ini, guys. Nah, ini ada juga domba betina ini hamil sekitar hamil 2 bulanan. Hamil melayani akikoan atau buat kambing kurban juga melayani jual beli kambing. Selain kita beli kambing-kambing dari pasar yang gemuk-gemuk, juga kita beli kambing yang kurus dan agak sedikit sakit, seperti meripatnya ini, matanya ini kan agak sakit. Itu ini kan otomatis kan murah. Nanti kita obatin. Nah, kita proses, kita gemukan, lalu kita jual ke pasar lagi, guys. Tadi juga dapat kambing-kambing seperti ini, guys. Kita obati dulu, lalu kita beri pakan-pakanan yang bergizi-gizi, lalu kita kalau sudah gemuk kita jual lagi ke pasar atau kita sembelih buat dijual dagingnya. Mantap. Hari ini dapat kambing-kambing jenis Jawa Randu, kebanyakan Jawa Randu biasa-biasa ini, guys. Nah, ini ada indukan juga, ini indukan juga jenis Jawa Randu, ini gemuk-gemuk, guys. Nah, ada yang hamil, juga ada yang belum. Nah, ini juga jenis Jawa Randu. Nah, ini
matanya agak sakit, nanti kita obatin, kita beri obat mata. Nah ini nanti setelah sembuh kita jual lagi ke pasar atau kita sembelih buat dijual dagingnya. Nah ini hamil guys, ini hamil jenis Jawa Randu, gemuk besar nih guys. Nah, ada juga bibitan-bibitan betina-betina ini guys, cantik-cantik. Nah ini bibitan-bibitan betina-betina cantik-cantik tadi dapat ini juga. Nah, ini juga dijual guys, melayani jual beli kambing partai kecil maupun partai besar, melayani pengiriman dari luar kota juga bisa. Nah, mantap. Ada juga ini, ada crossingan guys. Lah ini crossingan bur, ini tadi dapat juga ini. Nanti kita beri pakan yang gizi-gizi. Lalu sudah, kalau sudah gemuk kita jual lagi. Mantap. Ini juga betina. Ada juga domba juga. Tuh, ada hitamnya matanya. Unik ya. Ini indukan bawa anak 2 ekor. Nah, indukan bawa anak 2 ekor. Anaknya umur sekitaran 1 bulanan. Indukannya juga masih muda, belum terlalu tua. Kalau di ternak lagi bagus, masih bagus. Ada juga domba bawa anak jantan. Itu tapi di bawah perutnya itu sakit. Seperti apa itu, penyakit apa itu, tapi sudah diberi obat. Alhamdulillah sudah sedikit berkurang itu bengkaknya, itu sudah agak berkurang bengkaknya, sudah kita diberi obat atau di anti infeksi. Alhamdulillah sudah berkurang bengkaknya. Anaknya jantan guys, ganteng guys. Tuh, ini besar, super besar ini indukannya, tapi itu sakit. Setelah diberi obat alhamdulillah bengkaknya berkurang, mudah-mudahan cepat sembuh. Ini juga hitam betina jenis Jawa Randu asli. Itu ini juga ada jenis Jawa Randu super. Nah, ini agak berumur ini. Kalau ini, kalau ini belum, ini masih produktif. Kalau di pelihara lagi masih produktif. Ini ada juga jenisnya tawa-tawa ini sama itu tawa-tawa. Kalau ini jenis Jawa Randu. Kalau ini jantan guys, ini yo agak gatal tapi sudah diberi obat, itu sudah diberi obat gatal, obat bedik itu. Alhamdulillah sudah, bulunya sudah ganti, sudah rontok. Ini guys, ini ada domba jenis lokal jantan guys. Nah, ini ada juga jantan crossingan Garut yang ada standuknya, ini crossingan Garut jantan. Nah, dipotongi biar cepat gemuk bulunya. Ada juga indukan jenis lokal bawa anak 2 ekor jantan-jantan guys. Mantap. Kalau ada yang minat cukup hubungi di kolom komentar. Nanti kita sampaikan, atau nomor WA saya 085706125384. Cukup hubungi di channel Hari Family 12. Nah, ini guys, ini ada juga besar, super besar guys. Betina. Itu jenis troli itu. Besar. Oke guys, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tonton terus videonya di channel Hari Family 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.